satuan keamanan identik dengan kekerasan. Tetapi sebenarnya hati saya nggak bisa seperti itu. Kalau saya bisa menghidupkan keluarga saya dari seorang satuan keamanan, kenapa enggak? Makanya sampai saat ini menjadi seorang keamanan. Saya menyadari bahwa satuan keamanan itu apa sih di depan mata orang banyak. Saya ditawarkan pertama kali pekerjaan adalah seorang satpam. Sudah hampir 13 tahun di tempat ini dan belum pernah pindah. Intinya adalah saya menikmati setiap apa yang Tuhan percayakan mengenai hal satuan keamanan. Berapa kali ketika saya ikut kegiatan mitra, ini banyak orang yang mendukung pelayanan ini. Mereka dari berbagai kalangan ekonomi. Dan waktu itu saya berpikir, kenapa saya nggak ikut terlibat di dalamnya? Akhirnya istri saya sama dengan saya. Kenapa nggak kita ikut ambil bagian? Mungkin nilai segitu waktu itu saya sangat sulit, tetapi sangat berharga sebenarnya untuk kita memutuskan menjadi mitra. 3 tahun saya menjadi mitra CBN dalam keadaan sulit. Saya dan istri itu bukan orang yang didasari, oh saya bisa buka usaha ini, oh saya. Enggak. Menginjak tahun keempat, Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk membuka usaha jasa kedukaan yang dikelola oleh istri saya. Pada saat itu kita tuh nggak punya tabungan. Ketika saya dapat gaji dari CBN, saya ambil tuh uang 900 ribu untuk saya buat brosur. Dan sampai sekarang, hampir gereja yang ada di Liput Cikarang, Kerawang, sampai kita ke Purwakarta, Cikampek, sampai pernah kita harus ngurusin pengiriman ke Medan, Jepang, ke Singapura, dan segala macam. Waktu mengawali jadi mitra CBN, saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami sesuatu yang sampai seperti sekarang. Waktu itu saya cuma belajar, saya akan taat untuk memberikan donasi untuk menjadi mitra CBN. Kalau saya sebagai seorang satuan pengamanan, bisa melakukan segala sesuatunya dengan dan ketaatan yang selama ini saya berikan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Mari kita sama-sama bergabung menjadi mitra CBN. Saya Agustinus Harjimin dan saya mitra CBN.